Kata-kata bijak Al-Ghazali yang bisa menghidupkan inspirasi hidupmu. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Hal yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Menurut ilmu dan takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Doakan temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Menyatakan jihad pada 12 musuh Anda yang tidak terlihat, yaitu egois, arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, berbohong, menipu, bergosip, dan menfitnah. Jika Anda dapat menguasai dan menghancurkan mereka, maka Anda akan siap untuk melawan musuh yang Anda lihat. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang menghalang. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatangan setiap masa. Hadapi kawan atau musuhmu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong.